الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma allam tana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil al alil adim amma ba'du yang saya muliakan rois am jamia nahdlatul ulama kiai haji miftahul akhyar yang saya muliakan ketua umum jamia nahdlatul ulama kiai haji yahya stakut Bapak Menteri Bapak Nas yang saya hormati Seluruh jajaran Jemianah Nahdlatul Ulama yang saya hormati Dalam kesempatan ini Saya tidak ceramah kayak di kampung-kampung Yang bangsa dua jam Mungkin cukup 15 menit lah Untuk menyampaikan apa yang ada di benak saya yang ingin saya sampaikan sejarah jam ia nahdlatul ulama sejak dari bahan bakunya timbulnya lahirnya nahdlatul ulama sekitar tahun 22 1922 di mana Saudi Arabia dikuasai oleh Raja Ibnu Suud yang agamanya dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai janji politik, politik dipegang oleh Raja Ibnu Suhud, agama dipegang oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menjadi aliran sering disebut aliran Wahabi. Pada saat itu, Ibnu Suhud mempunyai gagasan yang saya baca dalam sejarah Nahdlatul Ulama untuk meratakan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dianggap secara kubur itu syirik, jadi mau diratakan. Miti semuanya ini Allah wa bisawab, namanya sejarah, ya sejarah itu cerita masa yang lalu itu kalau bukan pemain aslinya, tentu Allah wa bisawab. Qasim Asari lalu membentuk yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz itu terdiri dari tiga orang. Pertama, Kayuhab Asbullah. Yang kedua, guru besar dari Mesir yang mengajar di Tugwereng Se'al Wonawi. Yang ketiga itu saya agak ragu-ragu dari pekalongan apa itu ke Elias almarhum. Komite Hijaz ini berangkatlah ke Mekah untuk menemui Ibnu Suud supaya berdialog nah, itu berdialog berdialog wajadilhum billati aksan adu argumentasi agar kuburan Rasulullah itu tidak diratakan dengan tanah nah itu saya khawatir kayak tokoh NU kita Pak Saiful itu tidak terlalu mendalami sejarah ini yang muda-muda ini. Jadi saya ini sebagai ya barangkali di NU tuh yang paling tua saya ini. Mungkin tidak ada lagi yang lebih tua dari saya ini. Sudah 82 tahun lebih saya ini hidup saya ini. Nah, jadi saya tahu sejarah NU ini dari bakal cikalnya yang mau jadi NU ini. Berdialoglah Kehwab Asmullah dia seorang alim Rasional Dalil-dalil kotinya itu mantap Kalau sudah rapat surya NU Kalau sudah kewahab keluar dengan ilmu usulil fikihnya Semua para ulama itu tunduk dan patuh Dialog dengan Ibnu Su'ud Alhamdulillah menurut sejarah yang ditulis oleh Abu Bakar Aceh Profesor Abu Bakar Aceh kita menang. Akhirnya kuburan Rasulullah tidak terjadi diratakan. Ini perjuangan internasional. Jadi seandainya waktu itu barangkali Hadratussyekh Said tidak membentuk Komite Hijaz, barangkali ya, ya barangkali tapi tidak mungkin. Kuburan Rasulullah bisa habis itu. Satu-satunya dari Indonesia Komite Hijaz ini yang berani menghadap Ibu Suud Ngajak berdialog adu argumentasi Dan ternyata berhasil Begitu Komite Hijaz berhasil Pulanglah ke Indonesia Lapor Bahwa sukses Lalu Kewahab Minta supaya dibubarkan Komite Hijaz ini Karena tugas sudah selesai Kuburan Rasulullah Tidak jadi digusur Nah Hadratus menyampaikan jangan teruskan komite hijaz ini bentuk satu organisasi karena apa nanti bangsa Indonesia umat Islam khususnya masih pasti mundar mandir ke Saudi di situ pasti ajaran Wahabi itu akan dipompakan kepada jamaah haji dan itu benar cuman saudara kan tidak peduli toh setiap saudara haji pasti di yang dibagi-bagi itu buku Wahabi. Tapi untung oleh saudara tidak dibaca. <tuk> ya kalau saya membaca maka saya tahu. Nah itu ya ini syirik, ini syirik, ini bidnah, ini bidnah, ini bidnah. Pokok kalau tidak ada pada zaman Nabi itu namanya bidah. Itu punya pengertian tidak bin, tidak benar. Asli daripada hadisnya itu panjang. Khairul kalami kalamullah wa khairul hatti haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wah itu yang diambil yang nyaring finnar. Nah, tapi tidak memahami Kata-kata Muhdassatun itu Dari bahasa Arab Ahdasa yuhtisu Muhdassat barang yang diada-adakan Yang tidak ada Itu namanya muhdath Muhdassat Barang yang diada-adakan Yang tidak ada Le, Warga NU itu Bukan mengada-adakan yang tidak ada mengada-adakan yang ada. Ya. Mengada-adakan yang ada. Bukan mengada-adakan yang tidak ada. Nah. sehingga bid'ah itu menjadi bid'ah mahmudah, bid'ah matmumah. Bid'ah yang, yang dipuji, bid'ah yang dicela. Yang mengatakan bid'ah itu ada yang baik itu bukan syukuran makmun Jangan menghantam saya. Yang berkata bid'ah itu hasanah itu Sayyidina Umar Ibn Khattab. Baca dalam kitab Fathul Bari. Ketika Rasulullah mengatakan ketika Sina Umar mengadakan sholat tarawih berjamaah. Yang berjamaah itu zaman Rasulullah tidak ada tarawih berjamaah itu. Semua tarawih sendiri-sendiri. Zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Melihat 12 ribu penduduk Madinah tiap hari, tiap malam sembahyang tarawih sendiri-sendiri. Sayyidina -sendiri, Umar mempunyai pikiran alangkah indahnya kalau tarawih ini dibikin berjamaah. Diangkatlah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. <tuh -tuh> Ubay bin Ka'ab itu imam tarawih yang pertama kali di dunia. Selesai tarawih begitu rapi, bagus, dalam kitab Fathul Bari sarahnya Sohihul Bukhari persilakan anda baca di situ Sayyidina Umar berkata nikmatil bit hadihi inilah sebagus-bagus bid'ah inilah sebagus-bagus bid'ah jadi bid'ah itu ada yang bagus itu Sayyidina Umar Ibnu Khattab kita sepakat bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah Cuman pertanyaannya, apakah segala sesuatu yang ada sekarang, yang tidak ada, semanusia pasti jeleknya. Tentu akal sehat akan berkata, belum tentu jelek, belum tentu baik. Lihat bid'ahnya itu kayak apa. Itu namanya ras otaknya sehat. Bid'ahnya kayak apa. Nah, kalau bid'ahnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi tentu saja itu bid'ah dolalah sehingga bid'ah itu ada yang baik dan ada yang tidak baik mengapa Rasulullah tidak menyebutkan bahwa bid'ah itu bid'ah yang tidak baik menurut ilmu belawahnya ini kalau ngaji ya menurut ilmu belawahnya sesuatu yang sifatnya sudah pasti tidak usah disebut sudah pasti kok Tidak mungkin kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Tidak mungkin. Otaknya miring. Kullu bid'atin hasanatin dolalatun. Miring otaknya itu. Yang pasti kullu bid'atin sayyiatin dolalatun. Nah, orang ahli sunnah ini baca kitab. Jadi ada koidahnya. Al-Qur'an juga Allah menyebutkan kalau sudah pasti sifat yang enggak disebut oleh Allah. Wa kana warahum malikun ya wasba. Di balik nelayan ini besok akan ada raja yang akan mengambil merampas semua kapal. Allah tidak menyebut yang dirampas kapal baik apakah kapal jelek? Tidak, mungkin raja merampas kapal rusak. Maka sifatnya tidak disebut oleh Allah. Ini ilmu balaghahnya, belum ilmu usulul fiqhnya. Mim babil am uridu bil khas, mim babil uridu bil am. Persilakan kaji bid'ah itu. Nah, lalu dianggapnya bid'ah bid'ah bid'ah. Kita mengadakan yasinan tiap malam Jumat itu tradisi NU masih ada atau tidak Allah alam sekarang dulu muslimat NU itu mesti malam Jumat mengadakan yasinan karena kita wajar di dalam perintah Allah itu bermacam-macam ada perintah Allah yang Allah tentukan tempat dan waktunya ibadah haji tempatnya di tanah suci waktunya 9 tulijah tidak boleh di luar itu ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya berdasarkan tempatnya. Waktu bebas, ibadah umroh, umroh harus di tanah suci Mekah. Waktu bebas, kapan saja mau umroh. Ada perintah Allah yang Allah perintahkan hanya waktunya saja, tempatnya bebas sholat lima waktu mau sholat di mana di hutan persilakan di tepi laut persilakan mau sholat di mana saja persilakan asal waktunya subuh waktu subuh duhur pada waktu duhur asar pada waktu asar itu yang penting tempat bebas nah barangkali saudara-saudara saya yang saya hormati dari golongan wahabi itu Kurang paham perintah Allah yang tidak pakai tempat dan tidak pakai waktu Misalnya baca Quran Di mana baca Quran? Di mana saja Kapan baca Quran? Kapan saja Bebas Jadi barangkali saudara saya Maaf, persilakan Saya sudah berdialog dengan 135 membeli wahabi di puncak Saya berdialog Ternyata mereka tidak banyak jawaban. Sampai saya katakan, kalau Anda cinta Sukron Makmun, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya katakan, tegas, tolong selamatkan Sukron Makmun dari api neraka. Saya mengadakan maulid, saya uraikan, saya mengadakan maulid. Ada dasarnya, Rasulullah memperingati maulid setiap hari Senin. Persilakan Anda baca. tentang puasa hari Senin. An Abi Kota Darotia Lohan. Suilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Somi yang milih Senin. Fakal Yaumun Uli Tufi. Yaumun Uli Tufi. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati Maulidnya? Kul bi fatilah, wa bi romati, fa bihi kafal yafrau. Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya mereka bergembira. Tidak ada karunia Allah, tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Kita bergembira. Masih banyak lagi. Saya katakan faksusil yatafakkarun. Ceritakan Muhammad oleh engkau sejarah-sejarah itu. Kami mau membaca sejarah Rasulullah pada bulan Maulid ini. Baca sejarah perintah kata masih banyak lagi uraikan dan tidak ada peringatan maulid yang tidak perintah Allah yang diadakan oleh ulama saya bicara di depan 135 mobil-mobil yang dibayar oleh Saudi Arabia saya terbuka demi membela ahli sunnah wal jamaah ini saya katakan terus terang maulid dibuka dengan baca Al-Quran baca Al-Quran perintah Allah apa bukan tolong jawab setelah baca Al-Quran baca salawat Ya Rabbi Solli ala Muhammad baca salat perintah Allah apa bukan tolong jawab setelah baca salawat kita memberikan ma'idatul Mu hasanah mulai sambutan sampai ceramah ma'idatul hasanah perintah Allah doa perintah Allah. Lalu mereka sering kritik kalau maulid terlalu mubazir. Terlalu mewah, paha kambing dipotong. Saya bilang, orang duduk mulai jam 8, maulid sampai jam 12 selesai dikeluarkan nasi. Lautnya cuma tempe kecil-kecil. Kira-kira marah apa tidak? Kira Pak Suarso, marah enggak kira-kira? Sudah duduk mulai jam 8 Maulid Keluar nasi baunya tempe Di rumah tempe Maulid tempe Lama-lama kita mati dengan tempe Kita menggembirakan orang Nah, saudara-saudara ini, saya bilang sampai itu menggembirakan orang. Nah di sinilah kita, alhamdulillah, diteruskan komite hijaz ini bernama Nahdlatul Waton. Nah, ini, mungkin Nahdlatul Waton ini kelanjutan dari komite hijaz lama bernama Nahdlatul Waton, belum bernama Nahdlatul Ulama. Kemudian musyawarah di Bubutan Surabaya kurang lebihnya saya tidak hafal detailnya sekitar tahun 26 dirobalah Nahdlatul Wathon menjadi Nahdlatul Ulama yang tetap bertahan tidak mau ikut Nahdlatul Ulama Kayzenoten Pancor Lombok tim Lombok Barat, Lombok timur sampai sekarang dia pakai Nahdlatul Wathon dirobah menjadi Nahdlatul Ulama sebagai jamiah nah perlu diketahui Mengapa tahun 26 itu berbentuk jam iya, tidak berbentuk partai politik? Ingat saudara, itu zaman Belanda. Kalau saudara bergerak di bidang politik, pasti ditembak oleh Belanda, dibunuh. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia, tidak boleh ada gerakan politik. Yang diizinkan oleh Belanda hanya gerakan keagamaan, sosial keagamaan. Maka NO ngambil jalan supaya tidak dimusuhi Belanda. Berdirilah Jam iya Nahdlatul Ulama tahun 1926 hasil musyawarah di Bubutan Surabaya. Walaupun namanya Jam iya Nahdlatul Ulama, tapi para ulama para ulama mempunyai rasa tanggung jawab terhadap umatnya. Sehingga tingkah lakunya tingkah laku politik. Namanya Jam iya. Tapi tingkah lakunya tingkah laku politik untuk menjelang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dari nahdlatul ulama itu menjadi panitia persiapan kemerdekaan, termasuk Pak Wahid Hasim ke Pur dan itu semua masuk di panitia kemerdekaan. Nah berarti ini politik. Tapi namanya jamiah, tapi tingkah lakunya politik memperjuangkan kemerdekaan ini saya baca apa adanya yang saya tahu saya tidak mau menyembunyikan ilmu kepada generasi muda ini ya johlin nafis ini mungkin nggak tahu sejarah ini walaupun tahu mungkin samar-samar ya sekarang saya tandaskan supaya tahu betul NU NO itu dari mana cikal bakalnya dulu itu nah bergeraklah dalam kemerdekaan tidak pernah absen NO dalam memperjuangkan kemerdekaan masuk dalam panitia persiapan kemerdekaan merdekalah tahun 45 begitu merdeka yang punya gagasan masumi Insyaallah itu kewait hasim nahdlatul ulama supaya wajah Islam itu satu partai politik jangan pecah satu wajah yang bernama Mas Umatil Surah Muslimin Indonesia Masumi itu gagasan dari Nahdlatul Ulama itu. Nah, kerjasamalah di dalam di dalam ya itulah namanya politik Allah wala Setelah merdeka lahirlah Masumi NU masuk di dalamnya dan yang punya gagasan. Berjalanlah Mas Masumi ini berjalan-berjalan Akhirnya, terasa oleh NU, NO istilah waktu itu, "Allahu Alamin." bisawab. NU NO yang tahlilan, mereka yang dapat berkat. Menteri, mereka, Dirjen, dirjen, mereka, NU NO hampir tidak kebagian. Jadi, istilahnya, waktu itu, itu yang tahlilan orang NU, NO, begitu pembagian berkat, Pak Saiful, kagak dapat. gitulah istilahnya. Nah istilahnya Nah padat akhirnya kewahab wahab dengan berpikir lagi Timbullah muktamar semak mata tomat palembang Wah hafal NU saya ini Ngelotok keseruan NU saya ini Iya Tahun 52 timbullah muktamar NU di Palembang keluarlah NU NO dari Masumi. Berdirilah sekarang Partai Nahdlatul Ulama. Berdiri Partai Nahdlatul Ulama menjadi partai politik. Waktu itu semua ulama menyatu. Ada di NU NO semua yang ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang di luar. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah berada di dalam NU. NO. Bersatu. Sehingga, waktu itu menjadi partai besar, Partai Ketiga. Gilirannya, PNI Nomor Satu, Masumi Nomor Dua, Nahdlatul Ulama Nomor Tiga, Nomor Empat PKI yang selalu berkhianat, itu sejarah yang menulis NU NO, hafal khianatnya. Itu, nah, keluar jadi partai politik. Nah, kalau jadi partai politik namanya Partai Nahdlatul Ulama. Disitulah sayap-sayapnya hidup. Di setiap kantor Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, kepunyaan NU. NO. Sarnemi, Serikat Nelayan Muslimin Indonesia di pantai utara itu semuanya benderanya Partai NU NO di Tegal mana itu. Berdiri lagi Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin untuk menyaingi Lekra. Waktu itu setiap ranting NU NO mesti punya drum band. Sehingga kalau NU NO keluar geger karena drum bandnya tiap ranting NU NO punya pada waktu itu semangatnya naik. Timbul lagi perguno Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Berdiri lagi macam-macam dari organisasi ini, pertanu persatuan tani Nahdlatul Ulama semuanya berkembang. Maarif berkembang, semua madrasah-madrasah Maarif Nahdlatul Ulama, subhanallah, subhanallah, hebat waktu itu semuanya bergerak. Komponen Nahdlatul Ulama bergerak seluruhnya sampai nelayannya, sampai pertaniannya, sampai pergununya PMII-nya, PMII, PMII-nya PMII sampai ibnu-nya berdiri, kemuslimatnya tampil, fatayatnya tampil, semarak sehingga waktu itu NU NO, kalau tidak salah punya kursi 66 kursi di DPR. Lalu pimpinan-pimpinan waktu itu kita bangga, ketua DPR NU. NO, ketua MPR NU hafal saya Kyai Haji Ahmad Saihu ketua MPR Pak Suban ZE, ketua MPR itu menterinya perdana menterinya pernah Idam Khalid ketua DPR-nya Kyai Haji Ahmad Saihu menteri sosial pernah orang NU menteri keuangan pernah orang NU semangat berjalanlah 65 timbul pemberontakan PKI, NU NO paling depan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberantas komunis. Saya tidak menghilangkan lembaga-lembaga lain di dalam menumpas PKI. Tapi insya Allah yang paling besar kontribusinya kepada pemerintah waktu itu Angkatan Darat adalah pemuda Ansor dengan bansernya. 65 berjalan, Lalu timbulah pemerintahan Orde Baru zaman Pak Harto. Nah di situlah lima menit. Pro Islam. Pro Islam. Ya, 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 Alhamdulillah, ya betul akhir sudah tiba karena macet. Kira -kira saya sepuluh menit lagi lah. Ya, kan? Ha? Oh ya, ya, ya. Sudah, saya saya persingkat lah. Ya. Ya, karena supaya sejarah NU NO ini, tuntas, gitu loh, generasi muda itu ngerti. Selamat datang, Demi nah. okay. ya saya Pak cepat cepat Tahun 73 politik waktu itu tidak tahu saya Pak Seyful masih di mana tahun 73 itu masih masih sudah lahir tapi oh, sudah lahir masih kecil ya 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 tahun 73 keadaan politik di bawah Pak Harto, politik dibonsai. Artinya, dibonsai, Golkar harus 60% dari pusat sampai ke daerah. Yang 40% dibagi dua. PDI, nah waktu itu PDI dengan Partai Persatuan Pembangunan. Dibagi dua, yang 40%. 60% itu pasti Golkar. Kayu Wahab dengan Pak Idam dan seluruh Surya Indo rapat mempertimbangkan daripada kita gagal dua waktu itu politik gagal sedangkan NU NO mengadakan haul dilarang mengadakan maulid dilarang mengadakan isra dilarang mengadakan maulidan dilarang apalagi kalau pembicaranya Sukron Makmun sudah pasti dicoret musuh nomor satu waktu itu Sukron Makmun itu pasti NU NO mengadakan hall siapa penjara Subroto Makmun coret ganti yang lain. Begitu kerasnya dan kejamnya waktu itu. Saya yang merasakan kejamnya golkar pada waktu itu, bukan golkar sekarang. Golkar sekarang sudah berbeda dengan golkar dulu. Golkar dulu saya yang merasakan. Lalu pertimbangan NU NO, daripada politik gagal. Nahdlatul Ulama gagal dalam menjalankan haul maulitan Isra Mi'raj gagal dilarang lebih baik ayo ya strategi bukan tujuan strategi yuk kita kembali ke hitoh supaya nggak diganggu kembali ke hitoh supaya tidak diganggu bukan tujuan pokok itu supaya tidak diganggu NU supaya selamat politik pindah ke P3 jadi, pendiri P3 itu semua ulama NU. NO pendiri P3, ulama sepuh NU NO seluruhnya tidak ada terketualinya Ada pendiri P3, ulama NU NO seluruhnya, termasuk pendiri P3, politik ke P3, NU NO aman, tahlilan aman, maulidan aman. Karena jam iya bukan politik, asalnya hall NU, NO. enggak boleh politik. Maulidan NU, NO, politik. Isra NU, NO, politik. Apalagi pembicaranya yang makmun, sudah pasti itu tidak ada izin. Saya merasakan waktu itu saya paling depan tahun 71, jurkam NU NO, tahun 71, bukan P3 jurkam NU. Lah, ini sejarah. Jadi, kembali ke... Itu. tahun 26 itu Pak Saiful strategi supaya tidak dilarang marhabanan, tidak dilarang tahlilan, tidak dilarang hol. Orang endo dengan politik insyaallah kayak air dengan ikan. Nah, maka alhamdulillah sekarang mari kita kalau kalau jam tulama mari kembali saya cuma sebagai penutup Kalau semua pikirannya, perbaharui niat Anda, semua pengurus perbaharui niatnya, mari kita niat menghidupkan NO, bukan mencari hidup di NO. Sekali lagi, pasang niat, seluruh pengurus, pasang niat malam ini. Lidharul Rahman, saya mau menghidupkan NO, bukan mencari hidup di NO. Kalau semua orang NO mau menghidupkan NO, insya Allah NO hidup. Pasang niat, apa yang saya akan berikan ke NO, bukan apa yang saya ambil dari NO. Ini yang menghancurkan NO yang seperti ini. Nih. Maaf. Yang menghancurkan NU NO apa yang saya peroleh dari NU, NO. bukan apa yang saya berikan kepada NU. NO. Apa terlalu keras? Hah? Apa? <tuk> <tuk> Saudara kok diem? Iya, <tuk> ini saya tanamkan. Apa yang saya berikan kepada NU, NO. bukan apa yang saya ambil di NU. NO. Kalau ini menjadi sumber saudara, niat saudara: "Insya Allah, NU NO hidup menghidupkan NU, NO, bukan menjadi hidup di NU. NO. Insya Allah, kalau NU-nya NO hidup, yang menghidupkan bisa numpang hidup. masa yang menghidupkan tidak hidup, insya Allah." Maka kita ini, menghidupkan NU, mari supaya berani kita mandiri, kerahkan kekuatan NU, bikin keyakinan kepada grassroot. Bagaimana mengembalikan keyakinan rakyat bahwa terhadap Nahdlatul Ulama, kalau kita sudah mampu membikin mengembalikan keyakinan Nahdlatul Ulama di grassroot, insyaallah grassroot itu akan taat sama NU karena mereka semuanya itu ingin untuk berbakti kepada Nahdlatul Ulama. NO itu kalau nanti dikerahkan kayak Miftah, kita akan menjadi NO yang mandiri, tidak ada ketergantungan pada orang lain. Bagaimana caranya? Mari kita kerahkan dana nasional, gerakan semua ulama, gerakan semua mubalik, setiap berpidato maulid, gelar sorban. Kalau lima juta, lima puluh juta warga Nahdiin, Pak Saiboli, lima puluh juta warga Nahdiin, mereka tidak akan kesulitan untuk murahkan sepuluh ribu atau kepada yang dicintai. Bagaimana rakyat sudah cinta kembali pada Nahdlatul Ulama? Kalau dia sudah cinta sama Nahdlatul Ulama, dia akan berjuang, akan mengorbankan hartanya. Kalau 10 ribu tiap orang Nahdlatul Ulama Kali 50 juta Insya Allah 500 miliar Terkumpul duit Mau apa Kiai Yahya Mau ke apa Ketua umum Kalau tiap bulan 500 juta 500 miliar masuk Gerakan Semua kiai wajib menggerakkan Cari dana termasuk syukur namun Semua mobil bulan maulid gerakan Dana nasional Semua penceramah gelar sorban bungkus sorbannya kasih sama NU. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maaf ya, satu kalimat. Saya belajar dulu di pesantren, di bahasa bahasa Arab, zaman jahiliyah. Apa kata orang zaman jahiliyah? Jauh kalau berkayat laparkan anjingmu. Kalau ikan nurut sama kamu, kalau anjing lapar pasti nurut. Nahdlatul ulama jangan jadi anjing lapar, tapi kita jadi anjing kenyang yang bisa mandiri berbuat untuk umat, untuk agama, untuk bangsa dan untuk negara. Maka ke Wahab bekasi garis ketika partai politik garisnya ke Wahab dalam politik tidak ada istilah oposisi bagi partai Nahdlatul Ulama. Partai Nahdlatul Ulama selalu bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar bukan bekerja sama jadi bebek tapi amar ma'ruf nahi mungkar di dalam bekerja sama dengan pemerintah kurang lebihnya saya minta maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh